Gimana? Satu. Alasan menggunakannya. Gimana? Alasan menggunakan barang-barang menanya, Pak. Oh ya, yang bersangkutan menggunakan itu dan untuk memperoleh ketenangan. Ya, memperoleh ketenangan, dia bisa untuk percaya diri, kemudian kebiasaan dia untuk bisa menampilkan. Ya, pokoknya untuk kepercayaan diri lah. Sejak kapan ya, Pak? Sudah lama dia memakai itu. Dia lama dan tidak ini masih dalam proses. Nah, ini mungkin nanti ke depan akan pendalaman lebih lanjut untuk terkait dengan yang bersangkutan menggunakan sudah lama, Pak. Karena kan memakainya dengan cara disuntik. Ini cara terbaru nggak sih di Indonesia sendiri? Atau memang pernah dilakukan? Baru coki saja yang menggunakannya dengan cara disuntik? Ya, memang saya tahu kita sabu itu dibakar dan diisap. Tapi memang ini ada teknik baru yang memang ya, digunakan oleh saudara RP ini. Katanya yang disampaikan para penyidik, dia itu lebih cepat. Lebih cepat prosesnya daripada daripada diisap. Ya, dan memang dengan jarum suntik yaitu menggunakan bantuan air panas direbus, mendidihkan, kemudian disedot masuk ke alat suntikan, baru disuntikan ke tubuh. Ya, memang yang bersangkutan menyampaikan yang lebih gampang lewat ya lewat anal ya. Dengan cara apa coki ini? Dengan cara disuntik. Disuntikan ke ya, jarum dia pada saat itu alat jarumnya dilepas dulu baru dia ke dalam anal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.